Kita naik ke atas Monas ya. Coba naik ke atas Monas. Ah, digendong ya, digendong. Jumpa lagi di channel The Bagus. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Monumen Nasional atau Monas. Sebenarnya kami sudah sering ke Monas, tapi tidak pernah sampai puncak atau atas Monas. Karena satu dan lain hal, entah kesiangan atau puncaknya sedang tutup dan lain-lain, jadi kami hanya sebatas pelataran cawan. Tapi tidak hari ini. Hari ini kami akan mencoba naik ke atas puncak Monas. Hari ini kami berangkat lebih siang. Informasikan kereta usaha ini mengantarkan pengunjung yang ingin masuk ke dalam Tugu Monas. Yang dari kereta usaha dari sini khusus pengunjung masuk ke dalam Tugu Monas. Bukan untuk berkeliling. Silakan diisi sesuai kursi. Tidak boleh ada yang berdiri atau sesuai kepada tempat duduknya. Kalau sudah tidak cukup di ruangan untuk Tugu kereta wisata terakhir. Naik kereta apa ya? Tidak boleh ada yang berdiri selain pada tempat yang sudah disediakan. Setelah kita naik kereta, kalau sudah tidak cukup, tunggu kereta wisata selanjutnya. Untuk dapat menaiki Tugu Monas, kalian harus turun ke bawah. Tiket masuk dan naik ke atas Monas seharga Rp15.000 untuk dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak.
Untuk naik ke atas Monas, kami mendapatkan kartu antrian khusus. Setiap kartu memiliki jam naik yang berbeda-beda. Punya kami sekitar jam 3 sampai jam 4. Kartu ini juga perlu diregistrasi ulang di area lift sebelum naik ke atas puncak Monas. Monumen Nasional atau Monas dibangun pada Agustus tahun 1961 dan dibuka untuk umum pada Juli 1975. Monumen ini mempunyai tinggi 132 meter. Di atas Tugu Monas terdapat ornamen lidah api yang dinamakan Api Kemerdekaan. Tepat di bawahnya terdapat puncak pelataran. Puncak pelataran itulah yang menjadi tujuan kami. Let's in. Kita masuk. Pada bagian bawah Monas terdapat Museum Sejarah Nasional. Museum ini berisi diorama tentang sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan. Disuruh nunggu sekitar 4 jam sama tadi mbak-mbak ini loket. Jadi kebayang untuk naik atas ya 4 jam seberapa panjang antriannya. Halo. Hai. Kita lagi coba naik ke Cawan Monas. Tapi ngantrinya lama sekali. Jadinya kita ngapain sih ya? Nunggu sekitar 2 jam. Karena mungkin liburan anak sekolah. Iya, kita nggak bisa keluar ya? Masih dalam sini ya? Masuk ke taman-taman dulu nggak? Nggak bisa ya? Panas. Sekarang sore aja. Jam setengah 2 siang ya. Jadi ide burung. Kereta. Oh ya, kereta. Boleh apa kereta? Sembari menunggu giliran untuk naik ke puncak Monas, kami bersantai dan menunggu di area pelataran Cawan.
di area ini juga terdapat Ruang Kemerdekaan. Di dalam Ruang Kemerdekaan tersimpan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada jam-jam tertentu, naskah akan dibuka diiringi dengan rekaman suara pembacaan proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah hampir 2 jam kami menunggu, akhirnya kami mendapat giliran naik. Akhirnya kita naik juga. Lagi ngantri. Aduh, keringetan. Panas ya. We'll be right back.
habis dari atas puncak Monas. Sekarang kita mau turun, mau ke taman. Anak-anak ini happy sekali. Kita sampai sini langsung lepas sendal. Lari-larian tanpa pakai alas. Berasa kayak di rumah sendiri. Setelah dari puncak Monas dan beristirahat sejenak di area cawan, kami pun menuju taman di bawah. Joget lagi dong. Sekian dulu jalan-jalan kali ini. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Dadah.